Assalamualaikum guys. Okey, hari ni aku ada satu biji. Ha, tim aku. Okey, pagi-pagi ni dia buka kereta ni dan dia check kereta ni, masalah dia di blinking. Dia pada awalnya owner ataupun tim aku suspect mungkin pada sensor ataupun gearbox lah. Tapi bila tim aku dia dah check, rupanya bukan masalah gearbox ataupun masalah sensor. Nak tahu apa masalah dia? Jangan lupa like, follow, komen dan share. Layan video ni sampai habis. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, apa khabar? Alright. Ha, macam yang korang nampak kat depan aku ni adalah sebiji kereta proto wajah ni. Okey, apa masalah dengan kereta proto wajah ni? Jom aku review sikit dah masalah untuk kereta proto wajah. Alright, proto wajah ni. Dia datang semalam lah, semalam petang je. Okey, tim aku check. Dia punya masalah bocor daripada dia punya indikator D dekat meter dia tu blinking ataupun berkelip kelip kelip kelip. Okey, jadi kau nampak ni bahagian tepi ni tim aku dia dah buka ni. Okey, dah buka. So, apa yang tim aku jumpa, okey, masalah dekat bahagian tepi fender ni dan juga bahagian sini lah. Nanti aku akan ceritakan kenapa. Alright, jadi korang kena layan video ni. Okay, yang mana gunakan wajah ni semua ni, korang kena layan video ni. Okay, ada benda yang aku nak sharekan sikit. Okay, so kalau korang nampak ni, okay, tim aku dengan peralatan tools yang ada. Okay, ni wire yang kat bahagian tepi ni, okay, dia putus tau. Aku tak dapat nak tunjuk lah. Okay, sebab semalam aku tak ada, aku ada hal sikit. Okay, dia dah putus. Itu yang menyebabkan apa ni, dia punya kereta tu kadang-kadang dia rasa macam nak mati-mati. Ada D tu the blinking, gua klik-klik. Okay. So, kali ni tim aku dia dah fixkan balik. Okay, dia dah sambungkan balik wire-wire yang putus tu. So, dan juga dia dah kemaskan balik macam ni lah. Okay, jadi mesti korang tertanya-tanya dekat aku. Tertanya-tanya dekat aku, macam mana? Okay. Wire yang dekat dalam ni, okey, wire yang kat dalam ni boleh putus. Dia masalah satu je untuk kereta ni. Jadi untuk wajah ni korang kena kena alert bahagian daun pisang, okey, ataupun spare shield. Okey, daun pisang lah, senang cerita daun pisang. Yang korang kena, pernah apa, apa ni yang boleh fahamkan dekat dalam tepi fender ni dia ada daun pisang. Okey, dia ada daun pisang, dia tutup semua ni. Jadi wire ni dia akan duduk dekat dalam daun pisang ni. Okey, dia ada, dia lekat dekat bahagian sini. So bila tak ada daun pisang, dalam lama dia punya klip ni pun, okey, dia dah patah. Okey, dekat sini dia ada klip dia sini. Okey, dia ada tempat gantung dia ni. Jadi semua bila dah patah, lepas tu campur pula korang tak ada spray shield ataupun daun pisang dekat sini, wire ni akan tergantung macam ni, jatuh. Jadi bila korang jalan, kereta jalan, okay, bila kereta berjalan dekat speed bump ke gerak kan, so wire ni dia akan touching. Bila lama-lama dia bergesek dekat tayar ni, wire tu akan putus lah. Okay, sebab tu untuk wajah ni dia sangat penting. Kalau kata daun pisang, kalau kata tak ada daun pisang pun, air, bila korang lalu kat banjir, air pun boleh masuk. So dekat sini dia punya masalah ni disebabkan dia punya daun pisang. Okay, daun pisang dia tak ada. Dia dah pecah, lepas tu dia tak repair. Okay, so kalau kata pakai wajah, korang kena alert lah. Okay, kalau kata daun pisang korang ni dah koyak, dah pecah, korang kena tukarlah ataupun gantikan daun pisang tu. Sebab dekat bahagian tepi ni, kebanyakan kereta akan ada wire yang lalu daripada dalam kabin. Okay, dia akan pergi ke bahagian enjin. So dekat sini dia ada dia punya kondom dia ni. Okey, getah ni pun sama juga, nanti kita akan masukkan. Getah ni pun kalau kata tak masuk, bila korang tak ada daun pisang, air boleh masuk ke dalam ni. Nampak? Dalam ni ada lubang masuk ke dalam. Bila kena soket, dia boleh jadi macam hal lah. Alright. So ada satu lagi dengan masalah dengan kereta ni yang aku nak tunjukkan dekat sini. Okey, wire ni, okey, apa yang tim aku cakap, dia tak berapa kemas lah. So nanti tim aku dia nak kemaskan balik wire ni. Okey, kalau setakat macam ni, okey, ya aku tunjukkan dekat rapat lah. Macam ni tak berapa kemas, takut apa ni air boleh masuk ke apa semua. Nanti tim aku dia akan kemaskan.
dia akan solder, dia akan ni lah letak balik kondom dekat dia punya wire ni. Baru nampak kemas kan. Kita buat sekali jalan. Apa yang terkomplain, okay, kita buat sekali jalan. Jadi inilah kereta potong wajah. Jadi yang mana gunakan wajah, kalau kata korang punya daun pisang, okay. Kalau yang tak tahu daun pisang, sekejap ya. Aku akan tunjukkan daun pisang yang dalam ni lah. Okay, yang dalam ni. Eh, sebelah pun tak ada lah. Dia macam ni. Ni daun pisang. Belakang ni pun dah tak ada lah. Dah koyak nampak ni, dah koyak. Okay, so jadi daun pisang pun penting. Nampak macam tak penting kan, tapi sebenarnya dia penting. Alright, jadi tu je untuk kereta potong wajah ni. Masalah dia, tim aku dia dah jumpa. Okay, bahagia wire lah problem, bukan gearbox problem lah. Alright. Jadi kalau kata korang semua, okay, ada masalah dengan kereta, nak servis ke, nak repair, ataupun korang nak servis aircon, buat aircon kan, korang boleh datang kat workshop kita orang dekat pinggir Senawang ni, 9. Jadi kereta potong wajah ni, nanti kita akan siap-siap semua ni. Kita akan letakkan ni, kita akan letakkan ataupun kita akan rekomen dekat customer untuk tukar dia punya daun pisang ni. Jadi korang yang gunakan wajah, ingat daun pisang pun penting. Nampak macam tak penting, tapi sebenarnya dia penting. Okay, so kereta potong wajah settle.